Assalamualaikum everybody, welcome back to Papers, Please. Hari seterusnya, aku tak berhenti recording, aku sambung je recording tadi. Kita sampai ke booth, ada undang-undang baru ke tak? You are now authorized to detain suspicious individual. Interrogate display, to enable her. Okay, so that means sekarang ni kalau diorang ada masalah, aku boleh terus detain diorang. And jom kita startkan game ni. Buka kedai. Hello sir, papers please. Okay. Oops. Immigrating. Immigrating forever lah. Tak ada orang immigrate sekejap. Okay, so Oop. Kenapa aku nampak macam lain ni? Dispecacy, okay. Kenapa aku nampak? I don't know what to say. Hey, just deny your password. Nope, detain. Ada orang cakap detain bagi lagi lambat untuk diorang tarik, tapi tak apalah, kita buat je. Itu just nak test dulu. Oops, sorry. Pasport kau mana? Kalau kau cakap kau ada pasport kat situ, aku bunuh kau. That took away. Okay. Kalau gitu, kau boleh ambil ni, kasih kat diorang. Kau cakap kau tak boleh masuk dalam tempat aku. Next, please. Hopefully kau suka dengan game ni. Pasal aku memang suka sangat. Aku akan record 2 je sekarang ni. So, kalau lebih nanti, transit berapa lama? Kapal stay. Okay. So, kalau kau tak suka, aku tak tahu kenapa. Aku tak tahu apa masalah dengan kau sebenarnya. Pasal game ni best killer. Creation, matching data. Okay, semua okay. Nama kau betul. So, Republica. Okay, semua okay. Tak ada masalah. Terima kasih. Tak ada terima kasih. Okay. So, macam aku cakap, aku memang suka sangat game dengan game ni. Then, hopefully kau dapat main juga. Game ni ada kat Steam dengan harga, aku rasa RM12 ke benda. Come to visit. Berapa lama? Couple of months. Okay. Tapi muka kau lain. Okay, fingerprint. Oh, kasih lah betul. Okay. Detain! Lambat. Kau lambat. Ya Allah. Kenapa tadi Adi kasih kertas? Kasih kertas masa aku tutup pagar. Dua hari. Okay, kelakar je. Macam dia tadi kau betul? Okay, good. Okay, muka kau sama. Okay, jantina betul? Okay, semua betul. Okay, sekarang kau daripada United. Okay, United States of America. Okay, semua okay. Semua tak ada masalah, semua okay. Terima kasih. Sama-sama. Aku baik-baik dengan kau, kau buat macam tu dengan aku. Okay, work berapa lama? 2 bulan, okay, cantik. Muka kau sama? Cantik dah kau betul? Tak ada kena-kena pun dengan tu. No. Sini. Okay, cantik. Nama kau betul kan? Oh! Nama kau salah. Kenapa nama kau salah? Ya ke? Kalau gitu kasih fingerprint. Aku nak tengok je betul tak betul ni. Cintia tu. Nope, still sama. Just change recently, tapi yang ni dia cakap macam data. Change recently, tapi fingerprint sama, so aku akan percaya kau. And yeah, hopefully aku tak dapat apa-apa citation. Hopefully aku tak. Damn it. Forever, okay. Aku dah. Ampun.
Aku tak boleh percaya dengan apa yang dia cakap sekarang. Aku nak check satu persatu. Betul tak betul? Op. Tarik kau salah, tarik kau salah. Ni tak boleh buat apa. No, I just knew it. Nope, ni tak ada alasan. Tarik apa semua itu salah kau, bukan salah aku. Okay, berapa lama aku dekat sini? Oh, okay, immigrate forever. Good. Tahniah. Matching data. Good. No correlation. Aku pun tak ingat yang tutup apa sebenarnya. No. Ni, dengan ni. Okay, good. Kau daripada... Sipah gila tu. Sipah gila meja aku. Kau daripada... Aku tak kerti nak cakap. Daripada... Okay, semua okay. Tak ada masalah. Hopefully tak ada citation. Thank you so much. You're welcome. Oh no. Oh no. Mesti isteri tak cukup barang ni. Mesti... Oh no. Kena. Aku pause kat sekejap, aku tak nak masih di jalan. Aku dah ada satu citation. Kalau aku dah ada lagi satu citation, aku boleh hidup lagi tau. Selagi aku tak kena citation yang ketiga, selagi tu aku selamat. Okay, ni pasal diri aku. Aku akan lepaskan dia. Aku tahu ni silap besar. Aku akan lepaskan. Aku ni mana dia? Di sini. Paper space. Tu tak ada mulut aku. Tak apalah, yang penting dia orang bahagia aku. Takkan aku tak lepaskan. Aku tak sejahat macam tu. Okay, makasih cukup kot. Date of birth. Okay. Yeah, betul. Okay, kalau lepas. Aku masih macam kalau aku kena citation lagi sekali, aku tak tahu nak cakap apa. Next please. Okay. So kita kena hati-hati. Sekarang ni kita dah ada dua citation. Visiting berapa lama? 30 lagi. Okay, good. Macam data. Okay, muka kau sama. Okay, jantina tidak betul. Okay, IC kau betul. Nama. Cantik. Sekarang ni kita tengok kau di mana pula. Ada cara untuk shortcut kan? Ada cara shortcut. Nice. Tapi numbers jauh ni. Info. Shit, kau dah tutup. Damn it. Tak tahu berapa banyak yang dapat ini. Tak tahu berapa dah. Oh, aku dapat satu token. Itu token tak boleh buat apa. Your son is sick and need medicine. Booth upgrade. Okay, ni yang aku nak. Aku boleh tekan spacebar untuk pergi ke dia. Kan ada button kat bawah ni kan. Tapi aku tekan spacebar je dah boleh buat dah. So, yeah. That's why aku rasa cepat-cepat untuk dapat. Aku nak dua upgrade, tiga upgrade yang penting untuk aku. Satu spacebar, satu tab. Itu untuk yang naikkan yang chop tu. Spacebar untuk kita boleh inspect. So benda-benda tu yang untuk aku rasa macam penting sikit lah. Okay, so Inspector, the Ministry of Labour has instituted a special program to control immigrant labour. Travellers entering for work must have a work pass. Tambah lagi satu undang-undang. So siapa yang nak kerja luar negara mesti kena ada work pass. So aku nak cuba letak kat sini lagi sekali. Aku letak macam ni supaya kau boleh baca. And yes. Dah ada. Oh shit. Dah ada inspect highlight. Kau suka. Thanks please. Kalau awal tu ada kan, laju gila shit. Okay, so papers please. Okay. Kerja berapa lama? Satu bulan. Okay, cantik. So, macam ni. First thing first, aku akan check kau punya nama dulu. Salah. Nama. Muka. Jantina. Tarikh. Nama. Okay. Statistik.
aku rasa tu dah okay. Sekarang ni aku kena pergi ke depan dokumen work pass. So yang ni kena check juga betul tak betul. Sebenarnya sebelum ni kan aku kena check dia punya entry permit juga macam ni. Tapi aku dah ada tengok banyak video, so aku dah tahu sikit lah mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Sekalansia. Okay, semua okay, semua okay. Aku suka. Semua okay. And thank you so much. Welcome to our country. Thanks, please. Okay, good. So macam cakap, dah ada space bar, memang jauh laju. Papers, please. Kalau tak kerja, food service, I come to work. Berapa lama? Half a year, 6 bulan. Cantik. Oh, hello there. Kerja apa yang kau kerja ni? Ya Allah. Hei, tak baik betul lah. Dosa tau kerja macam ni. Okay, so betul? Betul? Tak ada kena-kena tu. Okay, pasport kau semua betul? Wah ni. And semua betul. Okay, sekarang ni kita tengok kau punya work pass. Okay, kau punya entry permit. Cantik lah, tak payah tengok tu. Okay, kau punya tempat pula. Kau duduk mana sekarang ni? Oh, okay. Okay, semua cantik, semua cantik. Terima kasih banyak kena kasih aku dokumennya. Betul? And selamat datang ke negaraku. Negaraku. Please help me. What? A man named David promised me and my sister worked in Astaska. I don't want him to trust. I don't trust him. I'm afraid he wants it. Ooh. Aku takkan lepaskan dia. Aku op. Oh, kau tak ada. Kau tak ada work pass. Eh, wait. It's transit lah. Wait a minute. Itu transit. Apa work pass dia? Dia just lalu je pun. Okay. Semua okay. Pasport kau okay? Nama kau betul? Okay. Hopefully semua dah betul ni. Sekarang ni. Dia ni. Okay. Aku kena tengok pasal dia macam papa ayam lah. So aku kena lepaskan dia kot. Aku kena tak kasi dia lepas. Shit. Dude. God. Oh my god. Ya Allah. Aku mikir. Aku nak bagi dia lepas. Ya Allah. Oh, tak, aku fikir pasal benda yang pelacur tu, aku sempat terlupa. Okay. Apa tu? Stay, duduk jap. 90 hari, 3 bulan, so betul. Pasport kan betul. Aduh, aku dah check satu persatu. Okay. Kita abaikan je. Op. Kau jantan ke betina? Why do you ask? Yes! Aku senyap masa aku tak tahu. Betul. Sepatutnya dia kasi finger. Wow, betina lagi. Yep. Kau kena cukupkan dokumen sebelum kau datang ke tempat aku. Please. Aku tak ada masa untuk kau. Kalau aku dapat duit untuk denyakan kau, tak apa. Okay. Okay, bukan. Wait, mana kau ada pasport? Oh, sorry. They took my passport. Okay, so kalau gitu, I give you this. You take back your passport, then you come back to me lah. Okay, thank you. Next, please. Next. So, Davy, dia tu namanya. Papers, please. So, aku buat ada satu citation. Aku boleh deny dia untuk siap selamatkan perempuan tu. Tak apa. Aku nak selamatkan perempuan-perempuan tu. Tapi dia tak marah pula. Berita ni berapa lama? 14 lagi. Cantik.
Matching data, matching data. Muka kau, rambut kau macam tak ada. Okay, kau tak apa. Nama. Op, op. Nama salah. This pregnancy. Ada masalah. I have multiple name. Fingerprint, please. Still tak dapat selesaikan. What are you talking about? Okay, retain. Melambatkan masa aku. Dah. Mulai dari tempat aku. Hei, macam betul lah. Masa nak habis ni. Tinggal lagi dua orang aku rasa aku boleh selesai. Oh, sorry. Wait. Lagi sekali dia campak. Pass through transit. Untuk beberapa hari. Okay, good. Pasport kau betul. Nama kau betul. Okay, tarikh. Okay, tarikh yang dia pula. Okay, cantik. So sekarang ni kita tengok kau di mana. Clancia Victor. Okay, semua okay. Aku rasa semua dah okay. Kau boleh lepas. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi saya barang yang betul. Thanks, please. Okay, aku rasa aku sempat. Okay, ni orang last aku rasa. Kalau dia tak banyak masalah, dia seorang dia. Visit 14 hari. Berapa hari? 14 hari, good. Okay. Nah, tak sempat. Like I say, tak sempat. Whoop. What? Itu orang tadi ke? Itu orang tadi aku lepaskan ke? Oh well. Shit. Itu orang aku lepaskan ke? Oops. Aku tak tahu itu memang sengaja ke ataupun itu orang lepaskan. So aku akan buat benda yang sama. Satu hari aku akan matikan haba supaya biasa sejuk sikit malam tu. Jangan komplain. 7 orang je aku dapat. Peh, slow shoot. So yeah, kita cuba lagi sekali dan kita akan matikan episod. Kita akan berhentikan episod episod ni. Okay, kita jalan ke kerja. Sudah ada dua terrorist attack. Ada undang-undang baru tak? Inspector to facilitate more through inspection. A search scanner system had been installed in your booth. Collision as yesterday bombing. Search or okay. Search or collisions. Okay. So yang ni, yang daripada sini aku kena. Aku rasa better aku letak kat sini kot. Pasal aku selalu lupa. Aku letak kat atas lah. Search. Okay, macam ni. Okay. So yang ni aku buka basic rules. Okay, dah ada kat bawah situ dah. Lupa pula aku. No weapon. Okay, sekarang bla bla bla. Audio transcript semua dekat sini. And next please. Please lebih daripada 7. Lebih daripada 5 lah. Okay. So thank you. Purpose of your treat. Visiting. 3 months. Wait. Just message. Oh, macam tu. Dia letak gambar. Okay. Masa dia tekan-tekan gambar, kau boleh buat benda ni. Wait, dia bagi. Oh, fuck me. Nah, search apa? Okay, semua okay. Aku tak tahu pula. Aku dah turn off bogil. Nuriti aku dah potong. Tapi kenapa ada juga? Whoops. Next, please. Okay. Transit. Okay. Kau tak cukup barang. Is it required? Yes, it is. And thank you for coming. Thanks. Papers, please. Kalau lelaki, aku tak kisah sangat lah. United, visiting. Lama? Cover bar. Okay, 2 bulan lah tu. Nama betul. Passport betul. Okay, muka kau betul. Okay. Check kau di tempat mana pula.
Okay, tak apa. Aku rasa aku boleh tengok je dah tahu betul lah kalau yang tu. Okay, tempat. Minta maaf, minta maaf. Kau ada tempat yang aku tak nak. I don't understand, I understand. Detail. Oh, aku boleh tekan detail je. Oops. Next, please. Okay, orang ketiga. Papers, please. Atasuka. Okay, nama kau betul? Tagih betul. Cantiknya kau. Kau lelaki ke perempuan? As the document say. Search. Aku kritik. Yep. Okay. Confirm. Kau lelaki. Yep. God. Aku sipar. Debon nak gambar tu. Okay. Aku tak nak tengok gambar tu lagi dah. Papers, please. Okay, United Federation. Berapa? Visit friend. Berapa lama? 14 hari? 3 months. Salah ni. That you... Okay. Tak apa. Aku dah check balik semua betul kat tempat tu dia cakap clear. So tak kisah sangat lah. Okay, now kita pergi ke map United. Okay, semua dia. Kau jangan buat hal. Takde. Okay, good. Nasib baik takde. Papers, please. Immigrating. Tadi betul-betul, tadi betul-betul. Okay, cantik. Mana nama? Okay, ni. Oh, nama kau salah. Kau ada fingerprint tak? Two different name. Okay, kita kasih kau fingerprint. Kita cuba check lagi sekali. Kenapa? Aku tak faham orang yang jenis ada dua nama ni. Spekulasi clear. Okay, so kalau dia spekulasi clear, aku rasa dah okay dah. Oh god. Berdebar main game ni lama-lama berdebar. Pasal semakin lama semakin banyak. Oh okay, ni ada work pass. So good. So berapa? Sebulan. Okay, sebulan, cantik. So first thing first, kita check tarikh dulu. No. Aku kena check satu persatu pasal aku tak nak ada benda yang salah. Aku tu kebanyakan orang akan macam tengok je, macam ni okey aku. Tapi aku jenis tak senang hafal benda. So lagi better aku check satu-satu sebelum aku dapat penalty. Okay, semua okey. Aku rasa semua dah okey ni. Tak ada masalah. Terima kasih. Okay. And bye. Next, please. Shit. Oh, ya, aku lupa. Okay. Damn it, aku lupa. Tak apalah, bawa satu tak ada masalah. Come on. Satu tak ada masalah lagi. Oh, school. Okay, cantik. Thank you so much. Hopefully tak ada kena citation. Tak ada. Okay, cantik. Papers, please. Mana kau punya passport? Jangan cakap dekat sini. What is passport? Dia contoh dia macam ini. Tapi yang ni lain sikit lah. Yang ni maksudnya kau tak boleh masuk. Blah di tempat aku. Next, please.
Oh lama, ada lagi seorang je boleh. Okay. Visiting. Berapa lama? 30 lagi sebulan dah tu. Okay, kawan, sepat tak. Kawan. Aku serius. Sepat. Ah, David tak sempat. David. Akhirnya aku nak lagi seorang masuk supaya aku boleh check. Tapi, tak sempat pula. Ni pun aku tak check habis ni. Okay. last warning tak apalah. Dah tutup kedai dah. Apa nak last warning? Dah tak kisah lah last warning. Okay, so sekarang Ren dah naik lah suit. Ren dah naik dah 25. So ni kan 20 je. Tapi tak apa. Nampak gaya ni semua okey, semua sihat walafiat. Well, itu sajalah yang aku ada untuk episod kali ni. Aku akan jumpa korang kat episod akan datang. Kita akan sambung balik, main balik game ni lah. And hopefully korang dapat beritahu aku feedback supaya korang suka tak suka game ni. And itu sajalah untuk hari ni. I will see you guys again in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum.